الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimuliakan, alhamdulillah. Ini kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah kurnia daripada Allah. Yang diberi lagi kita peluang, tuan-tuan, puan-puan, untuk kita berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang penuh dengan barakah. Bulan yang kalau kita berada di negara-negara Arab ni, tuan-tuan, puan-puan, bulan ni bulan yang paling meriah. Semua orang kalau ketika macam ini, tuan-tuan, dia macam pesta Ramadan. Hak ni lebihnya, ya, masyarakat Arab. Bukan nak kata mereka bagus, mereka baik sangat. Tak, tuan-tuan, puan-puan. Tapi realitinya, Ramadan ini memang disambut macam itu. Ya, sebab tu mengenangkan, ya, pernah saya duduk dengan Arab dulu, tuan-tuan, puan-puan. Seminggu sebelum mai Ramadan ni, seminggu sebelum masuknya bulan Ramadan ni, ya, daripada rumah ke rumah ni, jiran ke jiran, Arab ni rumah dia bangunan tinggi-tinggi tu, mereka dah gantung dah apa, banner, dia bergantung dah banting. Banting ni dia tulis apa? Ahlan Ramadan, Ramadan Karim. Dia macam kita punya pilihan raya baru ni lah. Ya, dia memang meriah sungguh. Jadi Ramadan ni, tuan-tuan, jiwa kita dah hidup, minda kita dah sedar, belum lagi masuknya bulan Ramadan. Ya, dan emporium pasar-pasar raya pada waktu itu pun, tuan-tuan, puan-puan, dia dah mulakan dia punya occasion, dia punya apa? Jualan-jualan murah, dia punya sale-sale ni dia dah mula dah sebelum daripada Ramadan. Kita akan tengok keluarga-keluarga mereka ni, tuan-tuan, puan-puan, dia sibuk sebelum Ramadan. Baju baru, kasut baru, seluar baru, semua serba baru, dia belum lagi Ramadan. Sampai jiran-jiran ni tanya kami ni, tuan-tuan, puan-puan. Waktu tu saya dihantar di Shibingkom. Shibingkom ni lebih kurang 200 km daripada Cairo. Pelajar Melayu ada 40 orang, 38 orang. 5 orang saya daripada Perak. Bila dia jumpa kita orang ni, tuan-tuan, puan-puan, dia tanya, kau dah beli baju baru ke belum? Kau dah beli kasut baru ke belum? Seminggu sebelum Ramadan. Kita jadi pelik. Nah, pasal apa pula kena baju baru, kasut baru nak masuk Ramadan? Kita baju baru, kasut baru minggu akhir Ramadan. Dia minggu akhir Syaban tu dia dah mula dah, tuan-tuan, puan-puan. Nah, masuk je satu Ramadan ni, malam terawih tu, tuan-tuan, depa pergi masjid, depa pergi surau, semua orang keluar ni, tuan-tuan, pakaian semua baru-baru. Dan dia punya masjid ni jadi macam satu pesta. Kita pun jadi pelik. Rupanya muslimin-muslimat yang dimuliakan oleh Allah, perayaan yang sebenarnya adalah Ramadan. Ya, kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wahai manusia, akan datang kepada kamu satu bulan. Ya, yang dibukakan pada bulan itu pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa uzlifatish syayatin, dan syaitan akan diikat pada bulan tu. Maka setiap amal ni, tuan-tuan, puan-puan, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat pun ditunggu sampai macam itu sekali dan dia jadi seronok.
Sebab itu asar Ramadan ni, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dimulakan oleh Allah, ya, dia telah difardukan pada tahun kedua hijrah. Dia bukan ketika awal-awal Islam telah adanya Ramadan, dah. Bulan tu dah ada. Tapi kefarduan puasa itu belum lagi. Sebab itu bila firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, ia telah difardukan pada kamu puasa sebagaimana puasa ini difardukan pada umat-umat terdahulu daripada kamu. Moga-moga dengan amalan puasa ni tadi, ya, kamu boleh jadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka tuan-tuan puan-puan, Ramadan dari segi sejarahnya, puasa dari segi sejarahnya bukan dimulai pada awal-awal kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Dia berlaku pada tahun kedua hijrah. Cuma kenapa ada ayat tu beritahu ada puasa sebelum kamu? Ya. Hak ni kata ulama, ya, dalam bidang antropologi, asal manusia dan membincangkan soal agama. Dia kata agama samawi yang diturunkan oleh Allah. Agama ni ada dua jenis, tuan-tuan puan-puan. Satu dipanggil agama samawi, satu agama wada'i. Agama samawi ni ialah agama yang Allah turunkan kepada manusia melalui perutusan seorang nabi ataupun rasul, yang mana para nabi dan rasul ini dibekalkan dengan kitab-kitab suci, dan sebahagian daripada mereka diberi mukjizat untuk membenarkan kenabian mereka. Agama ini dipanggil agama samawi. Adapun agama wada'i ialah agama yang diasaskan oleh manusia, dicipta oleh manusia, yang daripada situ dibina satu bentuk ritual yang akhirnya dia menjadi sebuah agama. Hak ni dua bahagian, tuan-tuan. Bukan saya nak bawa tuan-tuan kat situ, tapi merenung keadaan kita hari ini. Cuma melihat agama samawi ni bermula daripada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan agama samawi ni telah diselewengkan. Ya, sampailah bila Islam ini Allah jamin dijaganya. Maka bila ayat tu kata apa, kutiba alaikumus-siyam, difadukan pada kamu puasa, maksudnya umat terdahulu ni pun berpuasa, tuan-tuan. Bukan agama yang berbeza, agama yang sama. Sebab tu fardu puasa ni pada mereka yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak sama puasa kita dengan puasa agama-agama wada'i yang lain ni. Hak ni kena kita jelaskan sikit-sikit, dan tuan-tuan, hak ni kita kena faham dia betul-betul. Balik pada cerita kita ni tadi. Kenapa jadi macam itu? Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam dia beritahu sahabat dia, ya, umur umatku ma baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umat aku ni dia tak akan panjang, dia antara 60 sampai 70 tahun. Maksudnya umur umat Muhammad dia tak boleh nak hidup lama sangat, dia tak macam umat sebelum itu. Nabi Ibrahim alaihissalam diriwayatkan, tuan-tuan, umurnya ketika mendapatkan anak yang namanya Ismail ini umurnya 170 tahun. Ada riwayat kata lagi lama daripada itu, 200 tahun lebih. Diriwayatkan Nabi Zakaria alaihissalam yang menanti anak namanya Yahya, umurnya, tuan-tuan, mencecah 300 tahun. Nah, ini riwayat-riwayat yang kita tak tahu keabsahan dia, tapi nak beritahunya, tuan-tuan, umur umat terdahulu ni lama. Bahkan Al-Quran sendiri sebut, kalau kita rasa kajian sejarah ni tak berapa nak konsisten dengan kebenarannya, Quran sebut Nabi Nuh alaihi salam umurnya 980 tahun. Ya, tuan-tuan, ada keinginan kan nak hidup sampai 900 tahun? Ni tak sedap dah ni. Tuan, lah ni berapa? Berapa dah lah ni? 65. Agak-agak teringin sampai berapa? Allahuakbar. Kalau boleh 200 ada mahu. Ya, tuan-tuan, puan-puan, kadang-kadang kita kena tengok juga dah. Saya kadang kalau fikirkan, kalaulah Tuhan bagi aku ni sampai 900 tahun, hak yang di bawah sekali tu, tuan-tuan, nak panggil kita apa? Hak bawah sekali tu. Nah, kita kena cipta satu perkataan baru untuk cucu, cicit, piat, piut. Betul apa? Habis. Nah, hari ini ada satu perkataan baru dicipta di Australia. Ha, perkataan tu dinamakan pubbing. Tuan-tuan tahu? Ini cinta dah tak ada kena-mengena. Pubbing ni, tuan-tuan,
kelekaan masyarakat hari ini menggunakan telefon sampai dia tak peduli dah orang sekeliling dia. So di Australia sekarang ni ada satu perkataan baru dimasukkan dalam kamus dia, perkataan tu namanya pubbing. So yang kita ni tuan-tuan, kalaulah nanti umur kita ni makan ratus-ratus tahun, sampai cucu hak bawah sekali kita tak ada dah gelaran dia, nak tak nak kena ciptalah satu perkataan. Hak tu tahan lagi cucu kat bawah tu, nak panggil kita apa pula? Mana hidup lagi orang tua ni lah. Payah jadinya tuan-tuan. Ya, jadi sebab tu bukanlah maksudnya kita menolak ketentuan Allah, dah. Tapi nak bagi tahu ya tuan-tuan puan-puan, bila Nabi kata pada sahabat dia, umur umat aku ni antara 60 ke 70 tahun, maka para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in ni susah hati. Susah hati pasal apa? Dia kata, ya Rasulullah, kalau syurga itu ada 7 peringkat kemuliaan, maka kami ni nak duduk di mana? Ya Rasulullah, kalau syurga itu ada 7 tingkat yang paling tingginya Jannatul Firdaus, maka kami ni nak di mana? Ya, sedangkan sahabat ni tuan-tuan, Abu Bakar radhiyallahu anhu berimannya tak sampai pun 20 tahun. Sayyidina Umar tak beriman macam kita sampai 60 tahun beriman pada Allah. Ya, ada seorang sahabat namanya siapa? Hanzalah. Ya, tak sampai pun 5 tahun berimannya. Ya, maka muslimin-muslimat yang dimuliakan, ya, bila sahabat risau dengan keadaan yang itu, maka kata Nabi SAW, umat aku ni diberi kelebihan, umat aku ni diberi kehebatan. Dalam 1 tahun mereka diberi 1 bulan, yang mana amalannya pada bulan itu lebih hebat daripada bulan-bulan yang lainnya, melebihi daripada 1000 bulan. Maka sahabat bila dengar yang ini tuan-tuan, maksudnya ada offer daripada Allah SWT, buat je 1 amalan yang baik dalam bulan ini, digandakan lebih daripada pahala 1000 bulan. Maka mereka duduk tunggulah bulan ni. Dia orang duduk menantilah bila nak sampainya Ramadan, bila nak sampainya Ramadan, bila nak sampainya Ramadan. 1 ayat Quran dibaca pada bulan ini tuan-tuan. Ya, 1 huruf ayat Quran dibaca pada bulan ini, maka Allah gandakan pahalanya lebih daripada 1000 bulan. 1 sedekah yang kita buat pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, pahalanya lebih daripada 1000 bulan. Maka banyaknya benda yang ditawarkan pada Ramadan ni tuan-tuan, akhirnya jiwa sahabat ni tuan-tuan, dia menanti bila Ramadan. Jiwa sahabat ni menanti, ya Rasulullah, kami tak sabar dah nak tunggu Ramadan. Sahabat ni beritahu pada sahabat yang lain, ahlan Ramadan. Sebab tu bila masuk je bulan Rejab, bila masuk je bulan Syakban tuan-tuan puan-puan, fikiran mereka, jiwa mereka ni dah berkobar-kobar nak sampai kepada bulan Ramadan ni tadi. Maka sebab tu ada doa daripada Nabi SAW. Walaupun sebahagian daripada ulama hadis duk berkira dia punya soal sanadnya. Saya bukan nak cerita hak tu. Saya nak tengok motivasinya, keinginan para sahabat ni sampai Nabi sebut, Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balighni Ramadan. Tuhan berkatilah umur aku ni pada bulan Rejab dan Sya'ban. Wa balighni Ramadan, dan sampaikan umur aku ni ke bulan Ramadan. Ni minta Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta doa para sahabat sampai macam itu. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, rupa-rupanya kita dah sampai pada bulan yang itu. Dan hari ini masuk hari yang ke-12 daripada bulan Ramadan, ya. Saya ada bawa buku sikit tuan-tuan puan-puan ni, buku ni ada situ sikit. Buku ni tulisan Dr. Faisal Ash'ari, orang Padarangan, orang Kuala, duduk kampung store. Ya, kawan saya di Al-Azhar dulu, sekarang dia pensyarah di UKM. Dia menulis tu 30 tajuk. Ya, sifat positif di gerbang Ramadan. Maksudnya dia tulis 30 perkara yang patut kita buat, patut kita fikirkan, ya, dalam beberapa bahagian antaranya pemikiran, dakwah, media baru, ya. Kemudian sifat mahmudah, ya, kemudian sikap diri. Ada 30 ni tuan-tuan puan-puan, 30 tajuk. Kalau sehari Ramadan tuan-tuan boleh baca satu je. Ni dah hari yang ke-12, bacalah sampai 12. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, 30 tajuk dia karang tuan-tuan, harganya RM15 je. Tu ada situ sikit tu. Ada RM15 je. Tuan-tuan, 1 tajuk jatuh harganya 5 kupang. Kalau tuan-tuan nak beli-belilah, saya bukan nak ni sangat. Ya, saya tanya dia, pasal awak hang jual sampai macam ni? Dia kata ni bukan cerita untung, tak ada. Dia kata ni cerita boleh jariah. Tuan-tuan baca, dia boleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang 5 kupang ni harga tu ya. Apa kuih dekat tu? Dalam daun pisang tu.
Limas. Ah, harga limas ya. Tuan-tuan teringat limas, tengok satu tajuk ni. Kalau rajin nak baca, belilah. Kalau nak bersedekah pun ambillah tuan-tuan. Ya, bersedekah pada orang. Moga-moga orang yang membacanya boleh kebaikan ya, dengan sebab sedekah kita dan dengan kebaikan penulis ni tadi. Maka tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita ambil satu bab je dalam bulan Ramadan ni. Ya. Kata Nabi pada Safwan, ya, wahai Safwan, ketika kamu makan daging itu, kamu kunyahlah dia dengan selumat-lumatnya. Fa innahu ahnaqun wa amra'un, kata Nabi. Sungguh kamu mengunyah daging itu dengan cara yang macam itu, ianya lebih ahnaq. Lebih ahnaq ni maksudnya lebih sedap dan amra', dan lebih kamu menikmati dia. Ya. Bulan ni tuan-tuan ni dah masuk asar ni, nak cerita makan dah, bukan nak cerita makan. Macam mana tip mengambil hidangan dan makanan di bulan Ramadan. Tuan-tuan perut lapar ni, apa pun nampak, nampak selera. Ya? Lauk apa pun lalu, dia jadi selera. Kuih apa pun lalu, dia jadi selera. Ada satu jenis kuih tuan-tuan, bila kita gigit, sekali gigit rasa macam karipap. Kadang dia rasa macam pau. Lepas tu dia rasa macam donat. Lepas tu dia rasa macam apa hak gulung-gulung popiah. Lepas tu dia rasa macam kuih limah. Tuan-tuan rasa kuih apa tu? Ha, Ji, kuih apa tu? Dia sekali dia macam-macam ada. Tak ada, tak jumpa tuan-tuan. Tadi saya baru dengar dalam radio, dia bagi teka-teki je. Ada satu kuih, ada sejenis kuih dia kata, kalau sekali gigit, rasa karipap. Gigit lagi, rasa donat. Gigit lagi, rasa pau. Gigit lagi, rasa limas. Gigit lagi, dia rasa. Dia macam-macam rasa. Tahu kuih apa tu? Ha, ni masjid kena beli. Tak jumpa kuih tu. Ha, sekejap lagi kita cari lah. Apa-apa pergi cari kuih ni. Tunjuk je dia jumpa dah. Tak jumpa lagi. Tak apalah. Aso-aso ni dia memang tak ada dah dah. Baik, tuan-tuan puan-puan. Kata Nabi apa? Fa innahu ahnaqun wa amra'un. Makan dengan jalan yang macam tu, dia lebih sedap dan dia lebih dinikmati. Kenapa tuan-tuan puan-puan? Ni nak bagi tahunya perasaan lapar dengan makanan ni tadi. Maka sebab tu tuan-tuan, bila masuk makanan dalam mulut, dalam keadaan perut kita ni lapar, jangan kunyah dengan apa? Dengar apa bahasa kita sini? Jangan rakus sangat. Kunyah slow, cool, relax, makan pelan-pelan-pelan. Itu lebih sedap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal hadis ni tuan-tuan bukanlah cerita soal hak tu sangat, tapi nak bagi tahu para sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in ni, depa ni bukannya jenis banyak sangat harta, bukan jenis banyak sangat makanan. Depa ni jenis susah. Jadi bila dapat makanan tu, makanlah betul-betul. Kita hari ini bukan nak pergi kat situ tuan-tuan puan-puan ya. Tapi nak ceritanya ya, menikmati hidangan ini kena nikmati dia sampai macam itu. Itu sifat mahmudah kita ketika mana berada dengan hidangan. Ya, tambah-tambah pula kuih-kuih yang jenis muncul pada hari raya, hari-hari Ramadan ni tuan-tuan. Nikmatilah dia betul-betul. Luar Ramadan dia tak ada dah. Kuala ni kuih apa yang ada jenis tu? Saya tak pergi lagi belah ni. Kuih apa yang bulan Ramadan je dia keluar? Tak tahu, tuan tak tahu. Tak ada. Tak tahu tuan-tuan. Ai tuan-tuan memang tak pergi makan kuih ke apa? Ampun melampau. Nah. Dia ada yang Ramadan je dia keluar. Macam dekat Kelantan ni dia panggil kuih kerbau apa, saya pun tak tahu. Waktu keluar bulan Ramadan je tuan-tuan puan-puan. Ah tu canggihlah. Eh kalau di Mesir ni tuan-tuan, waktu saya mengaji dulu ada kuih nama Ta'iyah. Kuih ni dia keluar bulan Ramadan je. Lepas Ramadan tak ada dah. Jadi kita memang tunggu Ramadan sebab nak kuih jenis yang itu. Jadi bila dapat ni tuan-tuan, memang orang beratur panjang pasal nak beli benda tu ya. Dapat bawa balik tu makan tu tuan-tuan, oi, punyalah. Pasal apa nak ceritanya, dia bukan soal sedap, tapi sebab dia ada sekali je dalam hidup ni tadi. Maka Nabi sebut pada Safwan, ya, makanlah dia dengan betul-betul kunyah. Fa innahu ahnaqun wa amra'un, sebab dia lebih sedap dan lebih kau nikmati. Ya, rupanya tuan-tuan puan-puan, Ramadan ini juga nak mengingatkan kita pada mereka yang susah.
mereka yang jenis makanan tak berapa nak ada. Mereka yang jenis kehidupan mereka kadang-kadang bergantung pada pemberian orang lain. Hak ni Ramadan ini nak mengajar jiwa kita yang macam itu sama. Ya? Sebab tu diceritakan dalam bab yang ini. Dia macam kita dulu lah tuan-tuan. Saya tak tahu belah sini. Saya duduk kampung. Bekor je. Jadi kalau kat kampung Bekor tu tuan-tuan, belah-belah Manong tu. Makan tengah hari ke makan malam, lauknya ikan je lah. Kalau tak ada ikan wan, ikan keli. Tak ada ikan keli, ikan puyuh. Itu kalau rajin ke bendang. Kalau rajin lagi pergi Sungai Perak, mancing. Dapatlah ikan baung. Itu ikan baung. Zaman tu tahun 80-an dapat ikan baung, buang. Betul, geram macam ngai kat laut dapat ikan duri je tau. Allah kan, senang benar dapat. Tapi sekarang jangan buat pasal. Saya pergi Parit baru ni tuan-tuan. Sekilo baung RM38. Sini berapa dah? 20 lebih. Haa, 20-30 ringgit. Dulu main buang lah tuan-tuan. Nah, itu biasa dapat ikan lampam, ikan apa ni. Sebab apa kita orang kampung? Nak dapat kerang, nak dapat ketam, nak dapat udang sotong ni ada jenis lain sikit. Nah, sekali kalau ayah saya beli sotong ni tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah. Ini cerita kita. Bila mak masak ni tuan-tuan, adik-beradik 8 orang, dia tak bubuh dalam besin. Kalau bubuh dalam besin, kita hak nombor akhir-akhir ni habis ya? Kan? Otak-otak nombor 1-2 tu balun-balun ya? Jadi dia bubuh siap dalam pinggan, dalam pinggan, dalam pinggan, bercatu lah tuan-tuan puan-puan. Sotong ni 3-4 bulan sekali baru dapat. Tahun 80-an. Tuan-tuan tak tahulah belah sini dah. Jadi bila makan soto ni tuan-tuan, gigit pangkal dia, gigit ujung dia, boh kat sini. Tuan-tuan ada buat kerja tu. Cincin, cincin. Kan masuk kot jari ni, boleh empat ni soto. Suap nasi macam tu. Tengok soto ni tuan, kunyah dia ni Allah. Pasal apa menghargai dia sampai macam tu. Nah, punya baru rasa nikmat tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab susahnya tadi bila dapat kita kunyah dengan nikmat. Macam tu juga Ramadan dengan kuih ni tadi tuan-tuan puan-puan, dengan makan ni tadi, maka muncullah diri kita dengan sifat mahmudah ni tadi. Baru kita dapat ruang di mana kita menghargai makanan dan nak berkongsi dengan mereka yang susah ni tadi. Ya, maka sebab tu balik pada asal kita-kita ni tadi, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, saya nak bawa tuan-tuan sikit je lagi. Maka Ramadan yang Nabi sebut pada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain ni tadi, ya, bahawa kamu akan diberi oleh Allah dalam satu tahun ni, satu bulan, yang mana amalan kamu pada bulan-bulan yang macam ini Tuhan gandakan lebih daripada 1,000 daripada bulan. Maka sahabat ni jadi berkobar-kobar gila nak tunggu bulan, bulan Ramadan. Dan bila datangnya Ramadan, inilah pesta yang diorang buat. Setiap mereka akan rasa seronok sampai keluarlah perkataan Ramadan Karim, sampai keluarlah perkataan Allah Yubarik Fik, sampai keluarlah perkataan Allahu Akram dan sebagainya. Semata-mata mereka nak bagi tahu pada diri mereka, diri orang lain, bahawa ini bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh semua orang. Itu senario je tuan-tuan. Tapi bila balik mari sini, Ramadan ini tidak dibantu. Dia datang pada kita tuan-tuan, awal Ramadan orang tulislah cerita tetamu Ramadan, tapi tak dibantu promosi dia. Ya? Promosi Ramadan ni tuan-tuan, dia mari daripada Quran. Allah yang promosi. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, kata Allah. Bulan Ramadan aku turunkan padanya Quran. Maksudnya tuan-tuan, kalau Quran promosi Ramadan, Quran hapa pada semua orang tentang Ramadan, kita harap sangat TV kita, kita harap sangat radio kita, kita harap sangat masjid-masjid kita, kita harap sangat surau-surau kita, promosilah Ramadan ni. Ya, dapatkan kelainan dalam bulan Ramadan. Ya, kalau berani lah tuan-tuan puan-puan. Cuba Ramadan ni buat azan dua kali. Ke dua kali dah azan? Waktu bersahur tu, marah orang satu Kuala pun. Cuba azan dua kali. Pukul 4:30 balun azan. Kemudian saat lagi 5:46 azan subuh pula. Dua kali. Kan Ramadan jadi berlaku. Ya, ini pendekatan lah tuan-tuan puan-puan. Satu idea saja. Kalau tuan-tuan buat mana tahu. Dia ada satu keadaan yang orang akan rasa pelik dan rasa kelebihan pula pada Ramadan. Maka Ramadan ni baru menghidup dalam diri kita. Hari ni TV kita tak main Ramadan, tuan-tuan, puan-puan. Sorry lah. Minggu ni dah kira raya gila lah.
dia gila kamdanya, dia gila macam-macam. Jadi Ramadan ni dia mati macam itu. Sedangkan Allah promosi Ramadan ni, tuan-tuan, dalam Quran Allah sebut, ya, kalau Tuhan yang promosi, apa harganya lagi, tuan-tuan, puan-puan, tak ada nilai dah. Melainkan dia benda yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba mari tang kita, kita tak promosi langsung Ramadan. Radio kita pun tak cerita Ramadan sangat. Radio kita cerita ucapan tu, ucapan ni, ucapan tu, ucapan ni. Macam tadi ya, saya dalam daripada JPJ Taiping tadi, bawa kereta tu dengar teka-teki tu tadi. Apa bendanya? Kuih yang kalau sekali gigit rasa curry puff, sekali gigit rasa donat, sekali gigit rasa popiah, sekali gigit rasa limah, sekali gigit rasa menatang. Macam-macam dia kata. Apa benda kuihnya? Dua kali dah soalan. Tuan-tuan dapat jawab, saya bagi buku free satu. Nah, jadi tuan-tuan, balik-balik cerita tu. So saya petang ni, sekejap malam ada satu lagi sesi nak. So tuan-tuan puan-puan, ya, ambil peluang hari ini, ya, dapatkan Ramadan yang terbaik hari ini, ya, dengan kalau masjid, kalau surau promosi kalah. Ya, kalau kita memasak ni tuan-tuan, Ramadan masak lebih daripada yang biasa. Ya, kalau biasa kita dua orang masak ayam potong empat makan dua kali, ni masak ayam seko, maka jadikanlah kita punya apa, kebiasaan menjamu orang yang berbuka ni sebagai satu ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa benda tu dah tak apa jadilah. Jadikan lagi tuan-tuan puan-puan. Kita duduk dalam kejiranan kita ni, jadikan lagi benda tu. Petang-petang ngantor makan sana, ngantor kenapa dia tak hidup dah? Ya, sebab Nabi kata apa? Orang yang memberi makan orang yang berpuasa sama macam dia mendapat pahala puasa kawan tu. Ya, masjid surau ni tuan-tuan puan-puan, kadang dia kena hidup dah. Maksudnya kadang-kadang bukan kata, bukan semua orang kena mari masjid surau. Ada ibu tunggal, ada ibu mengandung, ada bapa tak berapa sihat, ada keluarga yang kena tu. Maka kalau masjid-masjid boleh hantar pula makanan ke situ. Ramadan ni dia berlaku tuan-tuan puan-puan, barulah roh Ramadan ini dia boleh hidup. Ya, barulah kita rasa macam mana bulan ini tuan-tuan puan-puan, bila masuk ke hujungnya kita akan rasa sebab, kita akan rasa sayu. Tapi kalau jiwa kita tuan-tuan, kepala kita, minda kita nak tunggu mari apa? Nak tunggu marinya hari raya. Ya, maka Ramadan kita ni tuan-tuan, kita berharap ianya cepat sangat berlalu. Masuk hari ke-12 dah, kepala kita dah nampak benda lain. Ya, maka situasi ini situasi yang berbeza dah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Maka sebab tu, ya, sebagai pengakhirnya, kita diberi masa 30 minit je malam petang ni. Ya, sebagai akhirnya muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kata ulama dalam bab menghadapi Ramadan ni tadi. Ya, sebahagian daripada ulama kata apa? Ketika kita menghabiskan baki usia kita, maka dalam tempoh baki usia yang Tuhan kurniakan ini, ada waktunya waktu-waktu yang barakah. Ada waktu-waktunya yang Tuhan terima permintaan hamba ni tadi. Ada waktu-waktunya dikala kamu meminta sesuatu, kamu diberi pada ketika itu. Maka untuk mencari waktu-waktu yang ini dengan baki usia yang ada, kamu takkan dapati semuanya. Ya, maka Ramadan adalah satu waktu yang sudah pasti Tuhan berkati segala amalan kamu. Tuhan berkati segala ucapan kamu. Tuhan berkati segala ibadah kamu. Maka ambillah peluang melaksanakannya pada baki umur yang ada, ya, sebagaimana yang ditentukan oleh Tuhanmu. Ya, maka ketika itu kamu dapati waktu-waktu yang telah kamu lalui itu sangat-sangat kamu kesali apabila tidak kamu laksanakan ketaatan pada Tuhan kamu ni tadi. Maka muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ya, Ramadan yang ada berbaki ni, ya, kita ambil lagi peluang dia. Ya, tiga perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan sambung pada tazkirah Ramadan ni nanti, malam nanti. Kata Nabi, "Rarimal anfi," kata Nabi. Rosak muka satu orang kamu, buruk sungguh rupa kamu. "Man adraka Ramadan," barang siapa yang dapat hidup di bulan Ramadan, "falam yughfarulah," tapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka bagaimana kita nak beroleh keampunan dosa di bulan Ramadan ini? Tiga amalan disebut oleh ulama, ya, sebagai satu amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Pertama cerita solatnya, yang kedua cerita qiraahnya, yang ketiga cerita sedekahnya, dan yang keempat satu perkara yang kita kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, perkara-perkara yang akan merosakkan pahala-pahala Ramadan kita ni tadi.
Hak ni kita sambung pada sesi malam nanti tuan-tuan puan-puan. Insya-Allah taala aminin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru ala kulli ma a'taitana ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alayt ya zal jalali wal ikram. Rabbana 'alayka tawakkalna wa ilayka anamna wa ilaykal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.